aku tahu nggak sih, kemarin aku habis dari Jakarta tahu. Aku jalan-jalan ke Monumen Nasional atau Monas. Di sana keren banget tahu. Oh, di Sidoarjo juga ada monumen tahu. Loh, iya ta. Masa kamu nggak tahu sih? Enggak. Ya udah deh, besok aku ajak kamu ke monumen yang ada di Sidoarjo. Ayo, ayo. Nah, inilah Monumen Jayandaru. Nah, ini adalah Monumen Jayandaru. Monumen Jayandaru yang dipersembahkan dengan bangga oleh Hari Susilo, pendiri Sekar Group. Kenal niat yang mulia, insan yang tabah, dan alam yang kaya telah diubah sejarah menjadi berkah. Alhamdulillah, warga Sidoarjo harus bangga karena memiliki Monumen Jayandaru. Ya udah kalau gitu, yuk kita abadikan momen ini. Monumen Jayandaru merupakan salah satu ikon Sidoarjo. Nama Jayandaru diambil dari bahasa Sanskerta yang memiliki makna masyarakat Sidoarjo hidup dengan kejayaan dan kemakmuran. Monumen ini berdiri kokoh. Bagian atas terdapat patung udang dan bandeng sebagai simbol bahwa Sidoarjo sebagai kota penghasil udang dan bandeng. Nah, siapa nih yang sudah pernah ke Monumen Jayandaru? Bagaimana sih menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya. Bagi yang belum, kalian harus datang ke sini. Gak akan nyesel deh. Dadah, assalamualaikum.